Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berada di program Tanya Jawab di hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di dalam segala saat kehidupan dan selalu meliputi kita dengan taufik dan rahmat-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua di atas jalan yang lurus, di atas segala hal yang dicintai dan diridhai-Nya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Baik, saya akan memulai pertanyaan dari Facebook. Penanya berkata, ibu saya menikah lagi dengan suami barunya. Apakah istri saya mahram bagi babak tiri saya? Jawabannya, babak tirinya itu bukanlah mahram bagi istri dari si anak tiri. Ya, tidak ada hubungan kemahraman di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari YouTube. Apa hukum berdagang ke luar negeri tanpa menaati peraturan dari pemerintah, seperti membayar pajak, biaya cukai, dan lain-lain? Apakah halal penghasilan yang didapatkan? Ya, dari sudut perniagaan yang dia lakukan, sepanjang perniagaan atau perdagangan yang dia kerjakan adalah hal yang halal, maka hasil dari apa yang dia dapatkan juga adalah halal. Hanya saja dia berdosa terkait dengan masalah menyelisihi dan bermaksiat kepada waliul amr, kepada pemerintah, ya, pada hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Teman saya mengadopsi anak perempuan. Apakah anak itu bisa menjadi mahram untuk suami teman saya? Jawabannya, itu bukan mahramnya. Bahkan si anak itu sendiri pun, kalau misalnya terhadap orang yang mengadopsinya, itu tidak ada hubungan dari sudut nasab. Ya, karena dia bukan anaknya dari sudut nasab. Sedangkan kemahraman itu, sebabnya ada tiga. Yang pertama dari sudut nasab, yang kedua dari sudut persusuan, dan yang ketiga dari sudut pernikahan. Dan ini tidak ada hubungan sama sekali di situ. Maka kesimpulannya bahwa anak adopsi ini itu bukan mahram, tidak bagi si suami, tidak juga bagi si istri. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan masuk dari Facebook. Bagaimana sikap kita kalau kita sedang sholat berjamaah di masjid, lalu ada orang yang masbuk menepuk pundak kita untuk ditemani di shof belakang? Jadi ini posisinya sedang berlangsung sholat berjamaah, kemudian datang satu orang karena dia sendiri di shof belakang, maka dia menepuk pundak salah seorang jemaah yang berada di shof di depannya agar mundur ke belakang menemaninya. Dan ini adalah hal yang keliru, dan ini tidak diperbolehkan.
Iya, tidak diperbolehkan untuk orang yang menepuk pundaknya melakukan hal itu, karena itu namanya mengganggu orang yang sholat. Dan juga tidak diperbolehkan bagi orang yang ditepuk pundaknya untuk mundur ke belakang, sebab itu namanya dia melakukan gerakan di dalam sholat tanpa sebuah keperluan yang dibenarkan di dalam fikih sholat, di dalam pembahasan sholat. Iya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna fi sholati syughlan." Sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Jadi kewajibannya orang yang datang sendirian ini, kalau dia berada di belakang sendiri dan dia sudah tunggu tidak ada orang yang masuk, maka dia sholat saja sendiri di belakang dan itu tidak ada masalah. Karena hadits Rasulullah SAW, "La salata khalfa shaffi munfaridan," tidak ada sholat di belakang shaf sendirian. Ini bagi siapa yang sengaja sholat di belakang shaf sendirian sedangkan masih ada shaf yang kosong di depan. Adapun kalau shafnya sudah penuh, tidak ada lagi tempat untuk dia maju dan dia hanya bisa sholat sendirian di belakang, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, masih pertanyaan dari Facebook. Apakah jika kita tidak menjaga adab menuntut ilmu, ilmu yang kita dapati tidak diberkahi? Contoh, kita niat menuntut ilmu tapi pas mendengarkan kajian kita sandaran atau saat tertidur atau sibuk dengan HP-nya. Iya. Jadi kalau pada hal-hal yang itu bertentangan dengan etika seorang penuntut ilmu di majelis ilmu, di hadapan seorang guru, ya, di mana guru ini dia duduk mengajarinya di depannya, itu dalam keadaan dia konsentrasi mengajar, dia sudah luangkan waktunya untuk si murid. Malah mungkin si guru itu duduk di depan murid-muridnya, dia berkorban mungkin untuk berbagai kegiatannya yang tidak dia laksanakan karena untuk mengajari mereka. Maka karena itu bukan dari adab dan etika seorang murid itu melantarkan keberadaan gurunya yang berada di depannya. Maka dari adab dan etika dia memperhatikan dan konsentrasi. Ya. Demikian pula yang terkait dengan kebiasaan apa namanya santai di majelis bersandar, ya kayak tiduran atau dia membuka dari HP atau dari alat-alat yang melalaikannya dari pelajaran, ini semuanya dari hal yang bertentangan dengan etika dan bertentangan dengan etika di dalam hal tersebut, ya mungkin itu menjadi sebab kurangnya keberkahan untuk seorang murid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan dari Facebook. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah sholat tahajud? Berzikir atau berdoa? Jika lebih baik berzikir, maka zikir seperti apa yang lebih utama? Atau adakah zikir khusus setelah sholat tahajud? Setelah sholat tahajud tidak ada zikir khusus ya, kecuali begitu selesai sholat tahajud, selesai witirnya, ya, dia membaca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh 3 kali. Hanya zikir itu yang syah di dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Hanya saja seorang itu apabila dia berada di sepertiga malam terakhir, maka di sepertiga malam terakhir itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila samai dunya fi hina yabqa thuluthul lail al-akhir."
Rob kami turun ke langit dunia saat tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu hal min sa'il fa'utiyah, hal min da'in, ya, hal apa namanya min da'in fa'astajibalah, wahal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada yang meminta, aku beri permintaannya. Apakah ada yang berdoa, aku kabulkan doanya. Apakah ada yang memohon ampun, aku ampuni. Ya, untuknya. Maka ini adalah sebuah keutamaan besar bagi orang yang berada di sepertiga malam terakhir. Dia makmurkan waktunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik. Dan berdoa ini, itu tidak mesti dia berdoa khusus selepas sholat. Justru masuk di dalam bentuk berdoa, dia berdoa di dalam sholatnya. Dan kalau dia berdoa di dalam sholat pada saat sujud, maka ini dia gabungkan berbagai sebab-sebab mustajabahnya doa. Doa pada saat sujud misalnya, itu doa mustajabah. Pada saat sholat, itu lebih apa namanya didengarkan. Kemudian yang ketiga, pada saat sepertiga malam terakhir, itu lebih didengarkan. Jadi kalau dia di dalam sholat, itu lebih bagus. Hanya saja selepas tahajud, kalau dia misalnya duduk, dia berdoa, maka itu adalah hal yang dibolehkan, waktu mustajabah. Sebagaimana, kalau berada di sepertiga malam terakhir, khususnya di waktu sahur, ya, dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu dalam Al-Quran disifatkan orang-orang yang bertakwa wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dan di antara yang dipuji oleh Allah di surah Al-Imran wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ini dari amalan yang indah, dia memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya terhadap dosa-dosanya. Dan itu memang adalah waktu yang indah di sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Apa hukum menggunakan barang peralatan masak punya teman sekos kita, namun dia memiliki hutang? Apakah itu termasuk hukum riba? Ya, jawabannya kalau seorang itu hidup bersama misalnya di satu tempat ya sama-sama anak-anak kos misalnya ya saling memanfaatkan barangnya masing-masing itu terjadi tanpa ada utang pun itu terjadi ya. Jadi dia memakai barang kawannya itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hutang, itu perkara yang biasa lumrah berjalan di tengah manusia dan itu tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu kalau dia mensyaratkan ya saya utangi kamu barang ini, saya beri pinjaman kamu 100 ribu, tapi dengan syarat kamu pinjami saya peralatan masakmu. Nah, itu baru masuk ke dalam pembahasan riba. Ya. Tetapi kalau kejadiannya hanya terjadi pada hal-hal yang berjalan di tengah manusia, perkara yang lumrah, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Bagaimana cara menghilangkan penyakit enggak enakan terhadap teman yang belum mengenal sunnah, terutama keluarga dan tetangga? Ya, enggak enak kalau enggak hadir acara bidah, enggak enak kalau enggak bersalaman dengan lawan jenis, dan banyak hal yang sebagainya. Ya, dalam hal ini yang pertama yang dia ingat, jangan dia ingat manusia yang berada di depannya, tapi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atasnya. Itu kata sebagian as-salaf, ya, la tanduru ila sigaril ma'siyah, walakin indur ila man ta'sih. Jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa dan maksiat, tapi lihatlah kamu itu bermaksiat kepada siapa. Ya, jadi kalau orang selalu melihat dia bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, maka perkara itu akan menjadi besar baginya. Nah, itu kunci pokok. Ya, untuk seorang hamba,
di dalam hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk selalu menegakkan ibadah kepadanya dan menghindarkan kita dari segala dosa dan kesalahan. Saya seorang arsitek dan sudah lama bekerja menggunakan software bajakan. Penghasilan dari arsitek yang saya gunakan juga untuk berbisnis. Pertanyaan saya, bagaimana hukum hasil dari jasa desain saya? Karena saya mengetahui bahwa software bajakan itu tidak boleh. Namun, saya tidak mengetahui bahwa hal tersebut menjadikan seluruh penghasilan saya haram. Bagaimana usaha yang sudah berkembang dari hasil modal arsitek dan bagaimana hukum barang yang sudah saya punyai? Iya. Ini harus dia periksa dengan seksama. Sepanjang dia tahu bahwa menggunakan software bajakan itu adalah haram, karena itu namanya dia langgar hak-hak orang, dia pakai hak-hak manusia. Iya. Dia pakai hak-hak manusia di dalam hal tersebut. Maka harusnya dia tidak menggunakan hal itu di dalam kehidupannya, di dalam berbisnisnya, dalam usahanya. Ya. Kalau sudah terjadi hal yang seperti itu, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar akan hal tersebut dan jangan dia ulangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan apa yang telah lalu. Baik, ini pertanyaan dari YouTube. Bagaimana cara berniat untuk sholat? Apakah bersamaan dengan takbir? Jawabannya, niat itu letaknya di dalam hati. Ya, seorang itu dari rumahnya dia berjalan ke masjid, itu sudah ada niatnya. Sudah ada niatnya. Ya, untuk sholat. Maka itu sudah cukup. Karena tidak masuk akal ada orang yang begitu terdengar adzan atau sudah mendekati adzan dia siap-siap pergi berwudu. Setelah itu dia jalan ke masjid. Ya, tidak masuk akal orang yang dikatakan tidak ada niatan untuk sholat. Ya, maka itu niatnya sudah ada. Niatnya sudah ada. Jadi sepanjang niat itu sudah ada, maka hal tersebut telah cukup. Ya. Hanya saja bagi siapa yang belum menghadirkan niat, nah di situ masalahnya. Orang yang belum menghadirkan niat sholat. Ya, kalau belum menghadirkan, maka dihadirkan. Ya, dihadirkan, dan itu dia hadirkan sebelum pelaksanaan sholat tersebut. Sebelum pelaksanaan sholat tersebut, adapun pembahasan yang selalu dibahas, niat dihadirkan bersama dengan takbiratul ihram. Ya, seperti sebagian manusia masuk di dalam hal ini, akhirnya ada sebagian orang kalau sholat, dia itu bisa 7 kali dia apa namanya bertakbir, Allah kembali lagi, Allah kembali lagi. Alasannya apa? Niatnya belum hadir katanya. Ini semuanya dari was-was syaitan. Dari was-was syaitan, ya bertentangan dengan akal, dengan syariat, dan dengan fitrah manusia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana dengan hadits ini? Rasulullah SAW bersabda, kematian itu membuat kesedihan mendalam. Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Saya tidak ingat jelas ya teks di dalam hadits ini, tetapi memang ada 2 hadits. Ada hadits yang menjelaskan kalau melihat jenazah berdiri, dan ada hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melihat jenazah dan beliau tidak berdiri dan tidak berdiri. Maka dua-duanya adalah hal yang diperbolehkan, tidak ada masalah insyaallah taala. Apa hukum mengikuti organisasi Islami tapi ada ikhtilaf? Ya, ini bercampur baur namanya di dalam berinteraksi, di dalam bermuamalah, dan ikhtilaf itu dilarang. Ya, di dalam agama adalah hal yang diharamkan karena di dalamnya terdapat ya bercampur bauran laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ya, dan terdapat pintu-pintu yang bisa mengantar kepada fitnah, dan itu adalah hal yang dilarang di dalam agama. Ya,
Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesarkan kondisi perempuan. Ya, mereka dasarnya diperintah untuk tinggal di rumah, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu aurah. Perempuan itu adalah aurat. Idza kharajat istashrafaha syaitan. Apabila dia keluar, maka syaitan akan memperindahnya, membuatnya agung. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Apakah halal penghasilan konsultan pajak? Karena negara ini diwajibkan atas pajak, namun banyak yang membutuhkan jasa konsultasi seputar hukum pajak dan nominal yang harus dibayar. Ya, kalau dia membantu orang untuk mempermudah orang tersebut di dalam apa namanya menunaikan kewajibannya atau menghindari apa yang hal yang menghindari hal yang bisa membahayakannya, ya maka itu tidak ada masalah insya Allah ta'ala. Tetapi kalau dia bersama orang di dalam memudahkannya untuk bermaksiat, memudahkannya untuk melakukan dosa, maka itu yang dilarang. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana menghilangkan was-was terhadap najis? Was-was itu asalnya dari syaitan. Ya. Jangan diperhatikan. Karena itu dari sifat khusus syaitan. Ya. Ada namanya al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was ke dada-dada manusia. Maka itu dari sifat syaitan yang menyesatkan. Sebenarnya seorang itu menghindarinya. Ya, dasar obat untuk was-was itu, dia selalu memperhatikan batasan yang diperintah saja. Setelah itu, dia jangan menoleh. Dia jangan menoleh terhadap segala hal yang membuatnya ragu. Jadi insya Allah dua obat yang sudah cukup untuk mengobati penyakit was-was. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan dari Facebook. Saya ingin bertanya, saya kan seorang perawat. Mana yang harus saya utamakan ketika datang pasien gawat darurat bersamaan dengan masuknya waktu sholat? Jadi dia, di tugasnya dia gawat darurat adalah memang untuk berhadapan dengan pasien-pasien yang seperti itu. Jadi kalau pasiennya perlu bantuan langsung pada saat itu juga, kalau misalnya dia undur, mungkin akan mendatangkan bahaya bagi si pasien. Maka dia tetap bersama pasien itu sampai daruratnya hilang. Ya, kemudian dia pergi sholat. Dia pergi sholat. Tapi kalau misalnya ya ada orang-orang lain di situ, dia bisa sholat dulu. Masih ada yang cukup menjaga. Maka dia pergi sholat. Atau misalnya pasien ini nggak mesti langsung diobati pada saat itu. Dia bisa pergi sholat dulu. Maka dia menunaikan sholat pada waktunya, apalagi kalau yang bertanya adalah seorang laki-laki, maka itu ada kewajiban terkait dengan sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana dengan masjid yang jamnya berbunyi lonceng setiap waktu sholat? Nah, ini dari apa namanya hal yang hendaknya diperhatikan bahwa masjid itu bukan tempatnya perkara-perkara yang seperti ini. Iya. Masjid itu tempat untuk beribadah, tempat yang tenang. Tidak boleh ada suara-suara gaduh yang tidak berasal dari orang yang berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Karena itu di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masjid, iyyakum wa hasyatil aswaq, hati-hati kalian dari suara-suara gaduh di masjid. Iya, ini dari hal yang tidak diperbolehkan.
dari hal yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau jamnya berbunyi lonceng, itu juga ada sudut lain ya. Kalau misalnya jam berbunyi lonceng itu mirip dengan sebagian tempat-tempat ibadah pada agama selain Islam. Dan tidak boleh tidak boleh menyerupai orang-orang kafir di dalam hal yang seperti itu. Di tempat-tempat ibadah mereka. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Hujan seperti apa yang bisa mendapat udzur untuk tidak pergi sholat berjamaah? Hujan deras, hujan gerimis, atau semua jenis hujan? Ya, asalnya semua jenis hujan itu masuk di dalam keumuman keringanan. Ya, hanya saja diberi ukuran yang lebih mendekati apabila hujan tersebut sifatnya menghambat dia untuk ke masjid. Ya, kalau gerimis ada orang yang sensitif dengan hujan misalnya. Kena gerimis dia bisa sakit kepala. Dia bisa demam. Itu membahayakannya. Itu bisa dapat udur. Tapi kalau seorang misalnya hujan gerimis itu biasa, dia ke masjid tidak menghalangi. Maka ini asalnya dia tetap ke masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan dari YouTube juga. Mohon kiat-kiat supaya kita bisa istiqamah di dalam ketaatan. Ini istiqamah adalah hal yang besar dan agung di dalam kehidupan. Kiat yang paling pertama adalah kita selalu memohon kepada Allah untuk diberi istiqamah di dalam kehidupan. Memohon kepadanya. Karena seorang itu tidak ada daya dan upaya baginya. Dan tidak ada kebaikan bagi seorang hamba kecuali kalau dia selalu bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari perbendaharaan doa yang agung yang dikatakan oleh Nabi lebih bagus dari perbendaharaan emas dan perak adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd. Ya Allah, kami mohon kepadamu keteguhan di atas perkara. Itu istiqamah dan azimah, ya, semangat yang kuat, niat yang kuat di atas petunjuk, ya, dan seterusnya ya sampai akhir doa, ya, kita banyak memohon kepada Allah mengucapkannya, dan khususnya ketika membaca surah Al-Fatihah kita betul-betul memohon kandungan dari surah itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah untuk berada di atas as-sirat al-mustaqim, jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Iya. Kemudian yang kedua dari kiat istiqamah adalah keimanan kepada Allah dan tauhid. Karena itu syaratnya orang yang mendapatkan kemudahan di sakaratul maut dan dimudahkan di akhirat kelak di sorga adalah orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Nah, ini kaitannya dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis Sufyan bin Abdullah Tsaqafi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu. Maka hal yang membuat seorang itu istiqamah, dia selalu berada di atas keimanan, di atas tauhid. Dia jaga dirinya di atas tauhid. Dia amalkan tauhid di dalam kehidupannya. Kemudian dari hal yang membuat seorang itu istiqamah adalah menuntut ilmu. Dia selalu menuntut ilmu agama. Berada di dalamnya. Dia tidak lepas dari ilmu. Menghadiri majelis ta'lim. Mendengarkan ceramah-ceramah kebaikan. Ya. Itu sebab pokok. Dan diantara sebab juga adalah beramal dengan amalan-amalan salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Andai kata mereka melakukan apa yang mereka diperintah dengannya, maka itu yang terbaik untuk mereka. Dan yang paling mengukuhkan dan paling menguatkan mereka. Maka itu semuanya adalah sebab-sebab istiqamah. Ya, dan banyak sebab. Cuma yang terakhir yang ingin saya nasihatkan di sini, agar seorang itu memilih teman-teman duduk yang baik,
kawan-kawan bergaul yang salih, teman-teman duduk yang istiqamah di atas agama. Jangan dia sembarangan memilih kawan-kawan duduk. Ya, karena di masa sekarang ini, kita melihat ada orang-orang yang tadinya istiqamah di atas, sudah kenal sunnah, sudah kenal jalan, ya tadinya mungkin pelaku maksiat, setelah itu dia cinta belajar, cinta sunnah, ya tapi bergaul dengan orang-orang yang menyimpang, akhirnya menjadi menyimpang juga. Ya, bergaul dengan orang yang biasanya demo-demo, akhirnya menjadi pendemo-demo juga. Bergaul dengan orang yang biasanya mencela pemerintah, akhirnya menjadi orang-orang yang mencela pemerintah. Nah, ini kalau dia sudah masuk ke dalam bibit-bibit ini, itu akan menyeretnya ke dalam bibit-bibit yang lain. Mungkin dia bisa jatuh di dalam apa namanya hal-hal yang lain, ketemu dengan orang-orang yang biasa mengafirkan manusia tanpa hak, ya, mengafirkan negara. Ya, dan kadang pada sebagian manusia, naudzubillah, itu tersesat jalannya, disebabkan karena kawan bergaulnya, kenal dengan orang-orang yang buruk jalannya. Nah itu kalau seorang muslim dan muslimah, dia sudah mengenal orang yang berkawan dengan orang yang cinta kepada sunnah, belajar sunnah, maka itu modal kuat dia pegang, dia syukuri. Nggak usah dia berpikir lagi mencari yang lainnya. Ya. Sebab kalau dia mencari yang lainnya itu namanya dia berpaling dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam. Bagaimana hukumnya mengucapkan istighfar dalam sholat ketika tiba-tiba menghayal atau sebagainya? Iya. Nggak apa-apa ya kalau dia beristighfar atau dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak ada masalah. Iya. Karena telah syah di dalam hadis Utsman bin Abi Al-As riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, karena beliau merasa kalau salat itu seakan-akan bacanya dipisahkan dengan dirinya. Maka Nabi berkata itu syaitan namanya hinzib yang menghalangi manusia untuk konsentrasi kepada bacaannya. Jadi kalau kamu dapati syaitan yang seperti itu, kata Nabi, meludah ke sebelah kirimu 3 kali dan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi maksudnya membaca ta'awudz atau kalimat dzikir pada saat dia diganggu oleh syaitan, dikeluarkan dari jalur sholatnya. Nah, itu adalah hal dibolehkan, tidak ada masalah, insyaallah taala. Apakah boleh menjawab adzan saat sedang atau sementara mengambil wudhu? Ya nggak ada masalah ya, kalau dia sedang berwudhu dan dia di tempat wudhu yang apa namanya bagus, dia menjawab berwudhu sambil menjawab adzan, itu nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia berwudhu dulu sampai selesai baru dia jawab adzan, juga nggak ada masalah. Sebab adzan itu boleh dijawab ya, misalnya sekarang ini saya berwudhu, terus terdengar orang Allah Akbar, Allah Akbar. Saya wudhu. Begitu sudah sampai hayyalat salah misalnya, saya baru selesai wudhu. Maka saya jawab dari awal, Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah. Langsung di sampai ke situ. Terus saya lanjutkan. Nah, itu enggak ada masalah ya. Tidak dimasalahkan. Itu juga masuk dalam kategori dia menjawab adzan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua. Baik, ini pertanyaan dari Facebook. Di tempat kami, para imam sholat kebanyakannya membaca surah tertentu. Ada juga yang membaca selawat dan syahadat sebelum takbiratul ihram. Bagaimana hukumnya? Dan bagaimana sholat kami sebagai makmum? Apakah tetap syah? Ya, kalau dia tetap syah sholatnya ya. Makmum itu sholatnya tetap syah. Sepanjang imamnya ini, ya sholatnya syah, rukun-rukun sholatnya syah. Kewajiban di dalam sholatnya adalah syah. Ya. Adapun bacaan yang disebut tadi sebelum takbiratul ihram itu dari perkara-perkara bidah yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.
Andai kata itu kebaikan akan dilakukan oleh Nabi. Ya, dan ini perkara sholat ya berulang disaksikan oleh para sahabat setiap hari. Andai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya itu bagus, maka beliau akan melakukannya, akan dinukil dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini dari Facebook juga. Jika ada teman yang berhutang kepada kita, kemudian ditagih, tapi dia tidak mau bayar, padahal dia memiliki kemampuan. Akhirnya kita lelah menagih dan mengikhlaskannya. Apakah dia masih dihisab dengan hutang tersebut ketika meninggal dan tidak membayarnya? Ya, mengikhlaskan di sini apa maksudnya? Mengikhlaskan. Jadi kalau sudah ditagih, tidak mau misalnya, ya sudah biarin aja. Dosa saya tagih. Kalau itu masalah mengikhlaskan, itu tetap akan dihisab pada hari kiamat. Tapi kalau dia ikhlaskan, dia katakan ya sudah saya maafkan aja. Ya, dia maafkan misalnya. Maka maaf darinya itu cukup untuk seorang ya, apabila dimaafkan. Ya, dan untuk dia pahala yang besar di hari kiamat. Untuk maaf yang dia berikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini dari YouTube. Ada seorang pemuda yang dimabuk oleh cinta terhadap seorang perempuan. Dan di hatinya takut jika dia menduakan cintanya kepada Allah Ta'ala. Mohon berikan nasihat kepadanya. Yang pertama, cinta apa yang dia maksud? Cinta, kalau dalam bentuk hal yang dihalalkan, dia cinta kepada istrinya misalnya. Ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau perempuan yang dimaksud ini tidak ada kaitannya dengan dia, ya, bukan mahramnya, maka itu bukan bukan cinta yang bagus. Itu datangnya dari syaitan yang seperti itu. Kemudian kaidahnya dalam cinta. Cinta itu beraneka ragam. Ada cinta yang sifatnya tabiat. Tabiat manusia cinta kepada ayahnya, kepada ibunya, cinta kepada istrinya. Itu masuk dalam hal yang merupakan tabiat. Kalau hal yang merupakan tabiat itu diizinkan. Tidak ada masalah. Ya, diizinkan. Yang keliru itu kalau kecintaannya itu membuat dia lalai dari perintah. Allah perintah sesuatu, ya dia tidak laksanakan karena dia lebih cinta kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anaknya. Itu yang diharamkan. Itu yang masuk. Itu yang masuk di dalam pembahasan yang diharamkan dan bisa masuk di dalam pembahasan kesyirikan pada sebagian keadaan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Maka siapa yang ingin baik, dia harus pandai mengontrol cintanya. Mana yang merupakan hal yang lumrah, biasa, tabiat, dan mana hal yang merupakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan api kecintaan yang baik itu hanyalah api kecintaan kepada Allah. Karena itulah yang membawa kebaikan untuknya, ya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, masih dari YouTube juga. Imam sholat subuh berjamaah membaca mushaf ukuran besar yang diletakkan di kayu penyangga di depannya. Bagaimana hukum bermakmum dengannya? Ya, sholatnya syah saja ya. Sholatnya syah saja. Dan imam tersebut juga dia membaca tidak ada gerakan dengan tangan sebab dia melihat dari jauh. Hanya membaca di satu halaman yang ada di depannya. Dan itu juga tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Hanya saja kalau si imam membaca dari hafalannya, apa yang dimudahkan baginya, itu lebih baik daripada dia membaca dengan melihat. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini masih dari YouTube. Jika saya sholat, saya selalu menjaharkan sholat wajib maupun sholat sunnah. Namun saya sendiri di rumah dan hanya saya mendengarkannya karena membuat saya lebih khusyuk. Apakah itu diperbolehkan? Jawabannya nggak ada masalah ya. Ya, kalau dia sholat duhur, sholat asar misalnya, kadang dia jaharkan bacaannya untuk dirinya sendiri, itu apa namanya, tidak dipermasalahkan. Tetapi perlu diketahui bahwa
sholat wajib itu duhur asar ya yang dilakukan secara sir itu asalnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menjaharkannya, beliau tidak menjaharkannya. Maka itu asalnya yang kita kerjakan. Tapi kalau kadang-kadang dijaharkan, itu nggak ada masalah. Ada pun sholat sunnah itu ada keluasan, lebih luas daripada itu. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Begini pertanyaan dari YouTube, apa hukum bekerja di perusahaan kurir? Dimaklumi bahwa dalam perjalanan bisnisnya perusahaan akan menerima semua jenis pengiriman barang, baik barang yang bersifat mubah atau barang yang melanggar syariat. Ya kalau misalnya dia kurir mengirim barang, ada barang di depannya dia tidak tahu apa isinya misalnya, dia cuma tahu ini barang pecah, ini barang apa namanya keras dan seterusnya, dia tidak tahu isinya itu nggak ada masalah. Ya, itu di jasa pengiriman. Kecuali kalau dia tahu itu dosa dan maksiat, itu baru ada permasalahan dari sudut firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Sepanjang dia tidak tahu, asal pekerjaannya adalah mubah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana maksud hadis tentang larangan membaca dengan dua qiraah dalam satu ayat? Dan bagaimana ciri bacaan yang dilarang? Ini hal yang tidak dibolehkan ya. Seorang ketika dia membaca satu surah misalnya, dia baca dua qiraah di dalamnya atau tiga qiraah. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan seperti itu. Tidak mengajarkan seperti itu. Iya. Maka dia baca Al-Quran itu dengan bacaan yang dimaklumi dan dipakai di penduduk negerinya, apa yang biasa dipakai oleh manusia. Ya, seperti kita di Indonesia ini, tidak cocok kita memakai apa namanya bacaan, kecuali bacaan yang biasa kita dengarkan, ya dari riwayat khas dari Asim, dari riwayat khas dari Asim. Misalnya membaca surah Al-Fatihah, ya Maliki Yaumiddin, itu untuk bacaan kita. Jangan ada yang memakai bacaan Maliki Yaumiddin, misalnya. Dia pakai bacaan orang-orang Maroko sana misalnya dia pakai warsh tadi pakai bacanya orang-orang Libya itu tidak apa namanya tidak cocok ya tidak cocok tapi dia pakai bacaan yang dimaklumi di penduduk negerinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini pertanyaan dari Facebook. Bagaimana menyikapi majelis atau ustadz yang ternyata masih menghalalkan musik? Apa kita hindari majelisnya atau cari majelis baru atau ambil ya baiknya buang buruknya? Ya kalau dia dapat guru yang seperti itu menghalalkan musik, kemudian apa namanya kelihatan darinya pelanggaran-pelanggaran syariat, maka itu bukan guru yang cocok kita mengambil ilmu darinya. Ilmu itu agama, kata Nabi, kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala, inna hadal ilm din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah, sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Iya. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa la tarkanu ila alladziina dhalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Ya, maka tidak boleh membiasakan diri dengan pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu. Ya. Dan ini mengatakan ambil baiknya bukan buruk, buang buruknya, itu tidak berasal dari ucapan orang-orang yang berilmu. Tidak berasal dari ucapan orang-orang yang memberi nasihat. Itu biasanya ucapan berasal dari orang-orang yang bergampangan dalam agama. Atau orang-orang yang ingin meraih ridha seluruh manusia, ingin banyak pengikutnya. Ya, tapi kalau dia ingin kebaikan untuk manusia, diarahkan manusia itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
Kakak saya adalah seorang yang berpemahaman Syiah. Bagaimana cara bergaul dengannya, terutama di saat kumpul keluarga? Saya pernah dengar dari seorang ustadz untuk berhati-hati dan tidak bermajelis dengan seorang yang berakidah Syiah. Ya betul ya, orang-orang yang berakidah Syiah itu harus kita berhati-hati dan menghindar darinya. Ya, sebab itu penyimpangan yang besar dan dimaklumi. Dan hendaknya keluarga diingatkan akan hal tersebut. Ya, tapi perlu saya ingatkan juga agar supaya berhati-hati dalam hal itu. Karena kadang seorang itu mengingatkan keluarganya kepada kebaikan, justru ya kadang orang Syiah ini bisa dia balik keadaan. Oh ini orang memang senang menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, ya, dan seterusnya. Akhirnya orang berjelek sangka kepada kebenaran. Maka dia mengobatinya dengan cara hikmah, cara yang bijaksana, dengan hal yang dia terhindar dari kejelekan orang tersebut dan menghindarkan keluarganya dari kejelekan apa namanya orang tersebut yang di sini sebagai kakaknya ya. Dan dia menasihatinya dengan hal yang terbaik ya supaya kembali kepada sunnah. Dia beri dari ceramah-ceramah, dia beri dari buku-buku. Ya dia ajak untuk berjumpa dengan ustadz-ustadz yang mungkin bisa memperbaiki pemahamannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, ini dari Facebook, bagaimana jika mengambil bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada agen penjualan produknya melalui bank, mentransfer uang bonus tersebut ke rekening agen tersebut? Ya nggak ada masalah ya, bonus itu apa namanya, sepanjang dia di atas ketentuan syariat dari perkara yang merupakan pembagian, pemberian misalnya, hadiah dari perusahaan. Oke, itu nggak ada masalah, insya Allah ta'ala. Dia berikan secara langsung ataupun dia transfer, tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah salah jika saya mendidik anak dengan terlalu keras? Karena saya sering dengan cara baik dan halus, tapi anak-anak tidak mematuhi apa yang diperintahkan. Ya, pendidikan itu tidak ada dengan satu cara, tapi dilihat apa yang mencocoki. Nah, itu pendidikan namanya. Walaupun asalnya seorang itu berlemah lembut, berkata yang baik, tapi di kondisi tertentu, ya dia boleh untuk apa namanya, tegas, untuk keras pada sebagian hal, itu boleh kalau diperlukan. Ya, tapi jangan selalu keras, selalu apalagi kalau bergampangan memukul dan seterusnya. Ya, tapi dia beri dari hal-hal yang mendidik, perkara yang lebih memperbaiki dari anak tersebut. Ya. Nah, itu dasarnya. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memerintah Ibnu Abbas untuk pergi memanggil Muawiyah radhiyallahu taala. Ya, tapi Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, beliau diperintah malah sembunyi di belakang pintu. Ya. Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipukul punggungnya, barulah Ibnu Abbas pergi memanggil Muawiyah. Dalam sebuah kisah di dalam Sahih Muslim. Ya, maka itu menunjukkan bahwa kadang di sebagian keadaan hal yang seperti itu bermanfaat untuk si anak. Ya, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mendidiknya. Untuk mendidiknya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, Masya Allah ini masih banyak sekali pertanyaannya dan waktu kita sudah mendekati akhir dari program ini. Maka saya pilih tiga pertanyaan terakhir. Bagaimana hukum menyewa lahan sawah yang digunakan hasilnya untuk menanam padi? Jadi dia menyewa lahan sawah yang kemudian hasil dari sewaan itu ya digunakan untuk menanam padi.
Ini saya kurang paham ya untuk pertanyaannya kemana arahnya. Jadi kalau yang dia maksud dia apa namanya menyewa lahan sawah, kemudian dari hasil sewaan tersebut dipakai untuk menanam padi ini, mungkin kalau dia pemilik dia tanam di tempat lain itu nggak ada masalah ya. Atau misalnya dari hasil sewaan itu dia bekerja sama dengan orang dalam menanam padi, maka itu akad dalam kerjasama namanya. Itu juga diperbolehkan. Apakah di larangan memakai sendal sebelah saja juga berlaku untuk benda lain seperti kos tangan? Ya, itu mirip ya seperti itu. Memakai sendal satu saja sama dengan memakai kos tangan satu saja. Ya, itu memang salah satu hikmah di belakang hal tersebut adanya dari bentuk kerapian yang diajarkan di dalam syariat. Itu illah diterangkan oleh sebagian ulama. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ibnu Taimiyah mengharamkan sembelihan kuburiyun. Maksudnya para pelaku kesyirikan yang beribadah kepada kubur. Mengapa sembelihan ahlul kitab dihalalkan? Karena sembelihan ahlul kitab itu dihalalkan di dalam Al-Quran. Hanya disebut dengan nama ahlul kitab. Iya. Kemudian penyembelihan ahlul kitab itu, kalau cara ahlul kitab itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Disembelih untuk Allah, menyebut nama Allah. Itu cara ahlul kitab. Adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan, dia sembelih kadang untuk penghuni kubur, kadang tidak menyebut nama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita semua, menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pertemuan pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Dan saya mohon maaf atas banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di pertemuan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya di waktu yang lain. Dan saya berharap semoga setiap yang mendengarkan program ini, yang bersama kita di majelis ini, ya apakah secara langsung di sini ataupun bersama kawan-kawan sekalian di online, semuanya dijaga oleh Allah, diberi taufik, diberi kemudahan, dan selalu diwarnai kehidupannya dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sebab-sebab kemurkaan, sebab-sebab dosa dan maksiat, dan memudahkan jalan kita menuju kepada Allah dan menuju kepada surganya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.